Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhan nas qaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Disebutkan dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau biasa berdoa kepada Allah dengan lafaz doa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, yang artinya ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-huda, hidayah, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, menjaga kehormatan diri, walghina, dan kecukupan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, doa ini yang dipanjatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam sekaligus diajarkan kepada umatnya ini serasa begitu penting untuk sering-sering kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di zaman dan di masa kita sekarang ini. Doa di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah tentang empat perkara. Doa memohon hidayah, doa memohon ketakwaan, doa memohon afaf, senantiasa menjaga kehormatan diri, dan doa memohon kecukupan. Doa ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau dimakbulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan membawa kebahagiaan untuk seorang hamba di dunianya, pada agamanya, dan di yaumul qiyamah nanti. Sekali lagi, sebagaimana yang saya utarakan di atas, doa ini serasa penting untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah, terutama di zaman kita sekarang ini, dikarenakan
Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang ini hidup di suatu masa, di suatu zaman yang di sana sudah terlalu banyak yang namanya kejahatan-kejahatan, terlalu banyak kejelekan-kejelekan tersebar di mana-mana, kekufuran tersebar di mana-mana, segala bentuk praktek kesyirikan tersebar di mana-mana, berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, dan lebih mengerikan lagi tersebar padanya hal-hal yang berbau syahwat, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa yang susah untuk dihitung jumlahnya. Suatu kondisi di mana seorang hamba betul-betul berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kejahatan tersebut. Suatu kondisi di mana seorang hamba semakin susah, semakin sulit untuk bisa menjaga agamanya, sulit untuk mempertahankan akidahnya, mempertahankan prinsipnya, mempertahankan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan doa yang satu ini. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Permohonan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon kepada Allah hidayah. Padahal beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul alaihi salatu wassalam yang dijamin dengan surga, yang telah diampuni dosa-dosanya yang sebelum dan setelahnya, makhluk Allah yang paling mulia, tokoh segenap umat manusia dan jin, tetap memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada umatnya bahwasanya hidayah itu susah dicapai, hidayah itu mahal nilainya, tinggi kedudukannya dalam Islam, dan merupakan nikmat dari Allah yang sangat besar, yang sangat agung, yang tidak mungkin diganti dengan harta, yang tidak mungkin diganti dengan tahta, yang tidak mungkin diganti dengan apa. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita kaum muslimin, dan juga merupakan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, supaya kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah, dan itu setiap kali kita melaksanakan ibadah salat, setiap rakaat kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah yang di dalamnya terdapat doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, beri aku hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, bukan jalannya orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Setiap rakaat 5 waktu kita salat, 17 rakaat jumlahnya, belum lagi dengan ibadah salat yang sunnah. Sebanyak itu kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu dikarenakan sekali lagi hidayah itu susah dicapai, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, mahal nilainya, tinggi kedudukannya, dan merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Taala yang tidak mungkin diganti dengan harta dan tahta. Kaum muslimin rahimakumullah, hidayah itu ada 2 macam yang berkaitan dengan kita di dunia ini, yang berkaitan dengan kita kaum muslimin di dunia ini. Ada hidayatun ilal Islam, hidayah untuk masuk Islam. Dan yang kedua ialah hidayatun fil Islam, hidayah di dalam mengamalkan Islam,
Adapun yang pertama, hidayah kepada Islam maknanya ialah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi seorang muslim yang memeluk agama Islam yang diserukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, lepas dari berbagai macam kekufuran yang ada, selamat dari semua bentuk kesyirikan yang ada, menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, terselamatkan dari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ini yang pertama, hidayatun ilal Islam. Hidayah ini kaum muslimin rahimakumullah akan serasa betapa penting. Kita merasakan betapa besar nikmat hidayah ini tatkala kita menyaksikan kondisi umat manusia seluruh dunia. Bukan memandang seisi jamaah masjid karena semuanya adalah muslimin. Terasa begitu berharga ketika menyaksikan kondisi umat manusia seluruh dunia. Kita akan mendapati di sana kaum muslimin rahimakumullah, ternyata jumlah muslimin di dunia itu lebih sedikit daripada orang-orang kafir. Terbilang minoritas kalau dibandingkan dengan komunitas kufar. Maka tatkala kita mendapatkan hidayah dari Allah sebagai umat Islam, seorang muslim, itu berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, yang tiada tara, yang tidak diberikan kepada mayoritas umat manusia. Itu menunjukkan orang-orang muslim itu orang pilihan yang dipilih oleh Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan hidayatul Islam. Tidak mungkin dibeli dengan harta. Kalau orang-orang kufar, rata-rata orang-orang kufar di belahan dunia itu kaya raya, dibentangkan untuk mereka yang namanya dunia dan seisinya. Umumnya ada juga orang kafir yang kiri, umumnya itu kaya raya, dunia ada pada mereka, harta ada pada mereka, tahta ada pada mereka, urusan duniawi semuanya ada pada mereka. Apakah dengan dunia yang mereka miliki itu mereka mampu menjadi seorang muslim? Jawabannya tidak. Dengan tahta yang mereka miliki, apakah mereka mampu menjadi orang muslim, mampu mengucapkan dua kalimat syahadatain, berislam, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya SAW? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan hidayah wa taufik itu tangan Allah semata. Allah yang memberikannya kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Padahal setiap hari bolak-balik kita baca syahadat. Nah gitu ya. Dengan mudahnya lesan kita mengucapkan dua kalimat syahadatain, tidak usah bayar gratis, tidak usah mengorbankan harta atau mengorbankan tahta. Tapi itu taufik kita. Tatkala kita meresapi kondisi yang semacam ini kaum muslimin rahimakumullah, kita akan merasakan betapa betul-betul tinggi dan mahalnya nilai hidayah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang besar ini kepada kita ketika Allah menjadikan kita termasuk seorang muslim. Syukuri nikmat satu. Lalu kenapa kita harus senantiasa memohon kepada Allah hidayah wa taufik? Allahumma inni as'alukal huda. Kenapa pula kita setiap kali salat membaca ihdinash shiratal mustaqim? Sebabnya banyak. Di antaranya ialah dikarenakan pintu-pintu kekufuran, pintu-pintu kesyirikan dan bahaya laten kekufuran selalu mengintai kita. Jangan merasa aman dari kekufuran, jangan merasa aman dari kesyirikan. Terlalu banyak orang yang dulunya muslim murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya dengan perkara yang remeh, dunia yang kecil, murtad dari. Maka kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, Allahumma inni as'alukal huda, supaya Allah menjaga hidayah ini
terselamatkan kita dari berbagai macam bahaya, kekufuran dan kesyirikan. Dan yang penting lagi yang kedua adalah supaya kita bisa istiqamah, istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas hidayah Islam ini sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Dan kamu jangan wafat, jangan meninggal dunia, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Maka doa yang kita panjatkan, ihdinash shiratal mustaqim, Allahumma inni as'alukal huda, dan semisalnya dalam keadaan kita sudah muslim, itu bukan perkara yang sia-sia, bukan perkara yang tiada gunanya, justru sangat berharga. Yang kita mohon bukan semata-mata hidayahnya, tapi selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan kufur yang ada, dan istiqamah di atas hidayah tadi. Itu yang susah. Ini yang pertama, hidayatun ilal Islam. Ada pun pengertian hidayah kedua, hidayatun fil Islam. Hidayah dalam mengamalkan Islam, yakni kita memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa membimbing kita di dalam mengamalkan Islam ini sesuai dengan bimbingan dan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Islam yang hak, Islam yang benar itu yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasul yang mendakwahkannya, Rasul yang menyampaikan kepada umat dengan wahyu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui yang sekarang ini Al-Qur'anul Karim dan juga hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu hidayah fil Islam. Bukan semata-mata berislam jadi muslim saja, tapi lebih daripada itu, ketika mengamalkan bimbingan-bimbingan Islam itu sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kenapa kita memohon yang satu ini? Apa enggak cukup kita memohon hidayah kepada Allah, hidayah Islam? Apa enggak cukup itu saja? Kenapa kita harus memohon hidayah kepada Allah, hidayah fil Islam, hidayah dalam mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam? Jawabannya enggak cukup, harus memohon kepada Allah hidayah yang satu ini. Dan ini justru merupakan puncak hidayah, kata para ulama. Hakikat hidayah ini. Kenapa harus memohon hidayah satu ini? Jangan lupa kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya sudah memberitakan jauh-jauh hari kondisi yang akan menimpa umat Islam dari berbagai macam bentuk perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan, munculnya berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam, yang semuanya berbaju Islam. Jangan lupa itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Dan mereka akan senantiasa berselisih, senantiasa berikhtilaf, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Artinya sudah takdirnya, sudah kodratnya akan terjadi perpecahan dan perselisihan pada umat ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang tidak mungkin dielakkan. Begitu pula yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ketika membicarakan tentang kondisi umat Islam yang akan berpecah, beliau menyatakan, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Itu sabdanya Rasulullah SAW yang sahih. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 sekte, semua di neraka kecuali satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz tambahan yang dihasankan sejumlah ulama kita, Rasul menerangkan siapa yang satu itu. Beliau mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi,
yang sesuai dengan bimbinganku hari ini dan bimbingan para sahabatku. Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam, Islam yang sesuai dengan bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma. Berarti di tengah-tengah kaum muslimin itu ada pihak-pihak yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan hidayah satu ini. Namanya hidayah fil Islam, hidayah dalam mengamalkan Islam sesuai dengan contoh Rasul. Dan Rasul memberitakan yang tidak dapat hidayah lebih banyak daripada yang dapat hidayah, 72 lawan 1. 72 tidak dapat hidayah, yang satu dapat hidayah. Kondisinya sama dengan yang sebelumnya. Muslimin itu minoritas, yang kufar itu mayoritas. Yang sekarang ini, yang sesuai dengan bimbingan Rasul, minoritas. Yang menyimpang dari bimbingan Rasul, mayoritas. 72 banding 1. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kondisi yang semacam ini, apa kita merasa aman dari penyimpangan beragama? Jawabannya, tidak merasa aman. Satu al-haq itu cuma satu. Dikeroyok, dikerubuti oleh 72 yang menyimpang. Tenggelam. Si orang Jawa dulu bilang, kelem. Gitu ya. Kelem. Gak keto. Tidak kelihatan. Dan penyimpangan itu umum. Akidahnya menyimpang, ibadahnya menyimpang, akhlaknya menyimpang, muamalah menyimpang. Dalam semua perkara-perkara menyimpang, terutama dalam perkara prinsip. Oleh karena itulah dikarenakan masih banyak bahaya laten dalam tubuh Islam yang menyimpangkan umat Islam dari bimbingan Rasul, kita memohon kepada Allah hidayah kedua ini. Namanya hidayatun fil Islam. Hidayah dalam mengamalkan Islam, supaya kita berislam, kita berakidah, kita beribadah, kita bermuamalah, kita berakhlak, kita beragama secara umum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan seperti yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kemudian ada seseorang yang sudah ketemu jalur ini, berupaya semaksimal mungkin berislam sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW dan sudah mengamalkan bimbingan Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang betul-betul mendapatkan nikmat yang sangat-sangat luar biasa besar yang tidak mungkin diganti dengan harta dan takhta berapapun jumlah. Nikmatnya luar biasa. Tidak hanya selamat dari berbagai macam kesyirikan atau kekufuran yang banyak itu, tapi juga selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan beragama yang juga banyak itu. Maka dia sebagai orang yang betul-betul pilihan dari pilihan, pilihan dari pilihan, terbaik dari yang baik. Bukan semata-mata muslim, bukan semata-mata berislam, tapi dia muslim dan berislam sesuai dengan petunjuk dan ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah kita senantiasa memohon doa, dan Rasul pun senantiasa memohon doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-huda. Itu umum maknanya hidayah masuk Islam. Walhamdulillah sekarang kita bisa menikmatinya, nikmat yang luar biasa yang kita syukur, dan meliputi hidayah dalam menjalankan Islam sesuai dengan bimbingan Rasul. Ini yang harus kita upayakan sekarang ini. Di sana doa kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, setiap kali sholat doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda. Kita pun juga harus bersemangat dan bertekad bulat untuk Islam sesuai dengan bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam. Kita pelajari Al-Quran, kita pelajari hadis-hadisnya Rasul, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita jadikan prinsip ini sebagai pedoman hidup kita. Kita cocokkan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, dakwah kita, keseharian kita, semua yang ada pada kita
dicocokkan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, dicocokkan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam, dicocokkan dengan bimbingan para Sahabat Radhiyallahu Anhum. Itu perjuangan kita sampai akhir hayat nanti. Akan terasa betapa pentingnya doa ini. Allahumma inni as'alukal hudan. Kalau kita menyaksikan kondisi umat sekarang ini, yang kufur banyak, yang syirik banyak, yang terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah yo banyak, yang punya pemahaman yang aneh-aneh yo banyak, yang sesat yo banyak, tahunya banyak, dikarenakan Rasul mengatakan 72 jadi banyak, sementara yang benar, yang hak cuma satu, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, itu yang harus kita cari, yang harus kita upayakan, yang harus kita kejar dengan doa dan ikhtiar. Doanya ihdinas siratal mustaqim dan Allahumma inni as'aluka al-huda. Ini permohonan yang pertama. Maka tatkala kita memohon kepada Allah dalam salat kita dengan perusapan, dengan penghayatan, supaya kita bisa mengupayakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika doa ihdinas siratal mustaqim, terus yakin dalam hati kita yang paling dalam, ikhtiarnya kita yang namanya siratal mustaqim cuma satu, yaitu Islam, bukan kekufuran. Sunnahnya Rasul, bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kasih nikmat ya Allah. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalannya orang-orang yang kumurkai dari kalangan orang-orang Yahudi dan yang sesama dengan mereka sifatnya. Waladhalin, bukan pula jalannya orang yang sesat dari kalangan kaum Nasara atau yang sama dengan mereka sifatnya. Ada ikut yang paling dalam, dihayati, diresapi, kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus satu yang saya cari, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Permohonan yang kedua ialah wattuqa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Ya Allah, memohon kepada Engkau ketakwaan. Ketakwaan. Kita semuanya tahu yang namanya takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kenapa kamu mohon takwa? Kenapa mau mohon kepada Allah ketakwaan? Bukankah kita sudah sholat? Beragama. Bukankah kita puasa? Beragama. Bukankah kita berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, sudah mengamalkan diri dengan agama? Itu kan ketakwaan. Kenapa kamu mohon? Jawabannya sama dengan pertama tadi. Yang pertama ialah kita memohon keistiqomahan di atas ketakwaan. Istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istiqomah? Sebab kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pihak-pihak yang menghalangi kita untuk bertakwa itu sangat banyak. Makar-makarnya sangat beragam. Yang menghalangi kita bertakwa kaum kufar, tidak bakal ridho kita bertakwa kepada Allah, tidak bakal rela kita mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan juga Rasulnya, tidak bakal ridho mereka. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan berita kepada engkau wahai Rasul al-Yahud wa al-Nasara hingga engkau mengikuti agama mereka. Dapat riba mereka. Terus digalakkan propaganda, makar-makar musuh-musuh agama untuk supaya muslimin murtad dari agamanya. Itu yang paling puncak. Atau minimal jangan jadi mukmin yang bertakwa. Ditambah lagi yang namanya pihak-pihak yang menyimpang dalam beragama, yang dikatakan 72 yang menyimpang tadi. Ditambah lagi kita punya hawa nafsu.
hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang dikatakan dengan sebutan an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan kita dengan kejelekan. Allah mengatakan dalam firman tentang surat Yusuf, wa innan nafsa la ammaratun bisu, dan sesungguhnya jiwa nafsu ini memerintahkan kita dengan kejelekan. Wah subhanallah, hawa nafsu kita itu paling senang malas ibadah. Kan itu Pak ya? Hawa nafsu kita ini paling senang kalau malas ibadah. Wah subhanallah, paling senang kalau berbuat dosa. Itu hawa nafsu kita. Musuh dalam terus membisiki kita untuk bermaksiat, berdosa, jangan beramal soleh, jangan beribadah, terus belum lagi yang namanya setan, iblis la'anahullah, yang juga tidak akan tinggal diam, tidak akan rela Bani Adam beribadah kepada Allah yang sebenar-benarnya. Belum lagi yang namanya kondisi masyarakat, kondisi umat, kondisi zaman yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam dosa dengan ragam yang macam-macam. Sehingga susah bagi kita untuk bisa bertakwa dengan haqqa tuqatih. Susah bagi kita untuk istiqamah di atas takwa kepada Allah. Sehingga butuh doa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuq. Dan yang terpenting lagi, takwa itu enggak kemudian sebentar, sekali dua kali. Takwa itu enggak kemudian sejam dua jam. Takwa itu enggak kemudian sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Tapi yang namanya perintah bertakwa sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam mati. Dalam keadaan yang ganggu banyak, terus enggak, terus menghalangi, terus merintangi, terus menggoda. Betapa banyak orang-orang yang tadinya taat jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu bermaksiat. Berapa banyak orang yang tidak bisa menahan dirinya untuk berbuat kemungkaran. Dia tahu itu mungkar, dia tahu itu perkara maksiat, tidak kuasa dia menahan. Entah dikarenakan lingkungan, tekanan, atau yang lain-lainnya, atau mungkin hawa nafsu, atau mungkin syaitan, atau mungkin yang lainnya. Luar biasa, berat yang namanya takwa kepada Allah. Maka butuh doa yang satu ini. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa. Rasul pun juga berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Sucikan jiwaku ya Allah, Engkau Zat yang Maha mensucikan hati. Sebaik-baik Zat yang mensucikan hati. Karena ketakwaan membawa kebahagiaan kaum muslimin rahimahumullah. Ketakwaan membawa kebahagiaan rahimahumullah. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan pada agama kita, dan kebahagiaan pada masa depan kita di akhirat. Al-huda wa taqwa. Tambah lagi dengan doa yang ketiga, wal'afaf. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf, al iffah itu menjaga kehormatan diri, meliputi menjaga yang satu itu, yang satu itu jangan sampai terjatuh pada keharuman-keharuman agama. Yang satu itu apa-apa ya, yang satu itu Pak ya, yang satu itu. Satu itu sumber malapetaka kalau tidak diikat dengan bimbingan agama. Yang satu itu.
dikarenakan hal-hal yang membuat dan menuju ke arah sana sangat banyak. Mata, telinga, pikiran, benak, semuanya itu tertuju kepada yang satu itu. Mata dengan melihat, telinga dengan mendengar, pikiran dengan berangan-angan, tangan dengan meraba, kaki dengan berjalan. Tinggal yang satu itu. Setuju apa enggak? Setuju. Jatuh dalam kemungkaran dan dosa yang sangat besar dalam akal. Dosa maksiat berzinah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, man yughmanli baina lihyataihi wa baina fakhidaihi afmanahul jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menjamin untukku, menjamin bisa menjaga yang di antara dua lihyahnya, mulut, dan di antara dua pahanya, yang satu itu, aku akan jamin dia masuk dalam surga. Kenapa? Dikadakan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan dengan lesan sangat banyak. Ghibah, namimah, mencemooh, menghinakan, melecehkan, caci maki, melaknat, mengkafirkan orang dengan tanpa hak, menfonis orang, menyimpang dengan tanpa hak. Macam-macam dengan lesan. Dan yang satu itu juga demikian. Sehingga butuh yang namanya halal. Apalagi zaman sekarang ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal-hal yang menuju ke satu itu luar biasa dahsyat disebarkan di tengah-tengah kaum muslim. Mata itu sudah tidak bisa merem lagi, sudah mau lihat atas ya ketok, mau lihat tengah ya ketok, mau lihat bawah ya ketok, kelihatan semuanya. Yang namanya aurat diumbar di mana-mana. Itu baru mata. Yang telinga juga demikian, semuanya tertuju pada satu. Sehingga itu mempertahankan yang satu ini supaya betul-betul terjaga, terjaga. Kecuali pada perkara yang halal, perkara yang susah. Kita melalui zaman sekarang ini media-media yang sangat canggih, yang sangat mudah, dengan gampangnya dia mengakses perkara-perkara yang mungkar, yang satu itu. Duduk di kursi di depan rumahnya, sudah keliling-keliling dunia. Keliling dunia, hal-hal yang berkaitan dengan yang satu itu. Allahu musta'an. Afaf, menjaga kehormatan diri berkaitan dengan yang satu. Juga afaf yang lainnya ialah menjaga kehormatan diri supaya jangan sampai mengemis kepada orang lain dalam urusan pribadi, kehidupan pribadi kita. Afaf, menjaga kehormatan diri, jangan sampai meminta-minta kepada orang lain, mengemis-ngemis kepada orang lain terkait dengan kepentingan pribadi kita. Dan yang terakhir, wal-ghina, memohon kepada Allah yang namanya al-ghina, kecukupan. Al-ghina itu dua macam. Ada yang hakiki. Ghina al-hakiki adalah ghina nafs, kecukupan dalam hati yang disebut dengan qanaah. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sedikit alhamdulillah, sedang alhamdulillah, banyak alhamdulillah, wa syukurillah. Ada tambahannya Pak ya? Karena banyak. Qanaah. Rasul mengatakan dalam hadis Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Beliau mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina bighinan nafsi. Bukanlah yang namanya kecukupan itu kecukupan harta, tapi yang namanya kecukupan, kecukupan hati. Namanya perak. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ataah. Sungguh telah beruntung, telah berbahagia orang yang masuk Islam. Dikasih rezeki yang cukup dan Allah kasih dia qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan.
qad aflah, beruntung dia, bahagia dia. Itu nafsu. Sehingga tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah merasa kurang, cukup selalu, atau dicukup-cukupkan selalu di keadaan kondisi yang pas-pas. Tapi dia tenang dengan itu, tenang, hatinya lapang, tidak ada perasaan sempit dadanya atau perasaan keluh kesah dalam hatinya, tidak ada kegalauan dalam hatinya, tenang semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang uang 10 ribu, alhamdulillah. 20 ribu tambah alhamdulillah. 50 ribu tambah syukur kepada Allah. Lebih daripada itu, luar biasa. Dan orang-orang yang duitnya banyak, kalau di dompetnya cuma 50 ribu, itu kepalanya pusing. Nah kok cuma 50 ribu? Alhamdulillah ya, 50 ribu. Ya tapi kok 50 ribu? Biasanya yang dipegang sama dia 1M, 1 triliun, atau ya jutaan, puluhan juta. 50 ribu, pusing banget dia. Kenapa gak punya kona'ah? Al-kona'ah itu kan zumbi layaknya terus. Dia namanya kona'ah, perbendaharaan yang tidak terus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, zina al-ma'u, kecukupan dari sisi harta. Kona'ah, iya, kecukupan harta. Itu semuanya masuk pada kata-kata al-ghina, memohon kepada Allah kecukupan, kecukupan batin dikasih qanaah dan kecukupan harta. Itu fitrahnya manusia. Bahkan dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, itu termasuk kebahagiaan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan arba'un sa'adah. Ada 4 perkara termasuk kebahagiaan. Apa kira-kira 4 ini? Ketakwaan, hidayah, tidak. 4 perkara termasuk kebahagiaan terus. Yang pertama ialah al-baitul wasi', rumah yang luas. Senang apa enggak senang punya rumah luas? Bahagia apa enggak? Ya bahagia. Senang mana rumahnya sempit 3x3 atau 30x30? Ya senang yang 30x30 itu fitrah, jangan tolak. Al-baitul wasi', rumah yang luas, kebahagiaan terus. Yang kedua, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Siapa yang enggak suka? Ngomong sama saya. Semuanya suka. Semakin nyaman, semakin enak. Al-markabul hani. Yang ketiga adalah al-mar'atu shalihah, istrinya shalihah. Siapa yang suka? Ya, semuanya suka. Shalihah. Dan yang keempat, antakuna ma'isyatuhu fi baladih. Ma'isyahnya, penghasilannya, pekerjaannya di tempat dia domisili. Enggak jauh-jauh. Ini semuanya terkait dengan urusan apa ini? Dunia. Kecukupan harta. Itu kita mohon. Kita minta kepada Allah, tapi bukan semata-mata kecukupan harta. Yang penting adalah qanaah dengan nafs. Kaum muslimin rahimakumullah, harta itu kalau dipegang oleh orang yang soleh menjadi perkara yang luar biasa manfaatnya. Itu dinaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bukunya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Rasul mengatakan, nikmal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bagus itu dimiliki oleh laki-laki yang saleh. Kalau yang punya itu orang yang saleh, dapat hidayah, bertakwa kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya, kecukupan lagi. Itu hartanya akan menjadi harta yang betul-betul soleh, harta yang punya kemanfaatannya. Dia gunakan untuk haji, digunakan untuk umrah, digunakan untuk berinfak bersedekah, digunakan untuk apa lagi pak? Untuk dana dakwah, apalagi kira-kira di benak kita ini? Dibenaknya orang soleh loh ya, macam-macam. Ada anak yatim, santuni, masjid, kasih. Pesantren-pesantren, kasih.
madrasah-madrasah Islamiyah kasih, orang-orang yang lemah du'afa kasih, semuanya ngarahlah nikmat-nikmat soleh yang rajin soleh. Dengan harta itu dia akan bisa melembutkan hati keluarganya. Dikasih bantu keluarganya yang tadinya uring-uringan marah-marah begitu, tak akur, bantu, sakit dibantu, butuh dibantu, terus begitu. Hatinya lunak hatinya. Barakallahu fikum. Manfaatkan nanti nasib makanya. Kalau dipegang oleh orang yang nikmal mal saleh dirajul saleh, sebaik-baik harta yang bagus itu dimiliki oleh laki-laki yang saleh. Oleh karena itulah para sahabat dulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang enggak memiliki harta yang cukup mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengeluh sebagai sahabat yang miskin, tapi mengeluh karena kalah bersaing dalam beramal. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar bin Thalib dan juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan datang sejumlah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang miskin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duhuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu meraih semua pahala. Jadi enggak iri, Rasul saya kok kiri, itu mereka jauh kaya, buat bagi rata supaya sama-sama kaya gitu. Enggak. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami meraih semua pahala. Ibadat, bagaimana itu kata Rasul? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Tapi mereka yang kaya itu ya Rasulullah bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kalau kami yang kiri tidak bisa bersedekah, kalah bersaing dalam beramal. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yahujun wa ya'tamirun wa yu'tiqun wa yujahidun. Yang kaya itu bisa haji, bisa umrah, bebaskan buta, bisa berjihad, dana jihad dan segala macamnya. Ketika itu di zaman Rasul yang ada jihad. Kita gimana ya Rasulullah ini? Kalah bersaing dalam beramal. Maka Rasul mengatakan, mau aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang kalau kamu kerjakan kamu akan mampu mencapai martabat orang-orang tadi dan meninggalkan jauh yang di belakang kalian, kecuali orang-orang yang beramal sebagaimana amal kalian. Amalan yang kalau kamu kerjakan bisa mencapai martabatnya orang kaya tadi yang banyak beramal, kecuali kalau ada orang yang beramal sebagaimana amal kalian. Disebutkan dalam satu riwayat disuruh bertasbih, bertakbir, bertahmid 33 kali. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, beliau mengatakan sedekah itu dalam takbir. Fa'inna bi kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahlil sedekah, ucapan yang baik sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, dan mengumpuli istri juga sedekah. Selesai. Kan oleh para sahabat yang miskin tadi. Keesokan harinya datang lagi, ngeluh lagi, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna billadzi taqul, teman-teman kami yang kaya itu mendengarkan sabdanya engkau ya Rasulullah. Akhirnya mereka pun beramal sebagaimana yang kami amalkan. Mereka yang bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir, yang bertahlil, ya amar ma'ruf nahi munkar, ucapan-ucapan yang baik. Gimana lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, zalika fadlullahi yutihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Itu fadilahnya orang yang kecukupan tapi dia saleh. Oleh karena itu, ketika Rasul alaihi salatu wasallam meminta kecukupan, itu enggak dari awal. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-ghina duluan. Belakangan, hidayah dulu, takwa dulu, afaf, kemudian terakhir
Al-Rina. Supaya apa? Supaya kecukupan harta yang kita miliki dibangun di atas hidayah, dibangun di atas ketakwaan, dibangun di atas apa? Kaya bukan karena ngemis, tapi kaya karena usaha kita pribadi dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang diuraikan tadi singkat, tujuannya adalah untuk meresapi doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW tadi. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan mulai di atas bisa kita rasakan dan kita cermati, doa itu betul-betul sangat indah dan mengumpulkan semua kebaikan. Kebahagiaan dunia dapat, hidayah prinsip agama dapat. Dia menerima nanti akan mendapatkan barokah dari itu semua. Barokah hidayah, barokah takwa dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini kaum muslimin rahimakumullah, doa yang singkat, padat, yang betul-betul harus sering-sering dipanjatkan oleh kita semua, terutama di zaman kita sekarang ini, terutama permintaan yang pertama, permintaan yang kedua, hidayah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, takwa, afaf dan kecukupan, sehingga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, kuat prinsip agamanya, dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya pesan-pesannya. Walhamdulillahirabbil alamin.